Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel IP Kreber pada hari ini tanggal 22 bulan 4 2020 guys. Oke, di video kali ini aku akan memperlihatkan kegiatan aku sebelum packing guys. Jadi barang-barang sebelum packing dipersiapkan untuk diminumkan terlebih dahulu atau dikasih penyegaran agar barangnya kuat guys sampai China guys. Oke. Jangan lupa video ini di share, di like juga dan di subscribe, semoga channel ini semakin berkembang guys. Oke, terima kasih yang sudah support, terima kasih yang sudah beri dukungan. Semoga channel ini membawa manfaat untuk teman-teman. Khususnya untuk teman-teman yang bekerja di bidang kepiting ini, di usaha kepiting bakau. Oke, kita lanjut terus, ikutin videonya guys. Salam untuk Indonesia, salam untuk kawan-kawan di daerah sana. Semoga sehat selalu, rezekinya berlimpah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, nah ini di belakang adalah stok-stok barang kita yang akan siap disegarkan atau dikasih minum. Seperti itu. Oke, lanjut aja guys, kita lihat kepitingnya. Nah ini guys, nah ini kepitingnya belum dikasih penyegaran untuk hari ini sebelum packing. Ini kepiting masih ngantri guys. Tuh, sebasket, dua basket, tiga basket, enam basket. Ini tiga, ini tiga, ini 12 basket guys. Ini masih antri untuk penyegaran guys. Tuh, ini kepiting bakaunya jenis hitam. Nah, di dalam masih ada guys, di dalam ada tiga basket tuh. Ini barang siap di packing, tapi sebelum packing kita kasih penyegaran dulu biar sehat guys sampai tujuan. Nah ini kepiting yang sedang disegarkan atau dikasih penyegaran, diminumkan dengan air asin guys, air payau. 5 basket, 12 basket sedang dikasih penyegaran. Oke guys, jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya video ini menjadi informasi yang baik, informasi yang bermanfaat untuk teman-teman yang kurang tahu cara merawat kepiting guys. Oke, ikutin terus video saya, semoga ini menjadi inspirasi teman-teman agar menciptakan pengusaha-pengusaha baru di dunia perkepitingan. Oke, thanks, ikutin terus video saya. Nanti pas packing aku akan rekam juga biar tahu gimana keseruannya saat packing. Oke bro, nah itu kepiting-kepiting yang lagi diproses antri bro sebelum di packing. Jadi kepiting itu biasanya kita kasih penyegaran dulu, jaraknya juga kita harus tahu, harus jauh gitu maksudnya, biar setelah dikasih penyegaran ini kepiting itu ditirisin bro. Jadi setelah proses penyegaran kepiting diangkat lalu dikasih jarak dengan waktu packing agar kepiting di box tidak basah atau tidak berair, nanti kepitingnya rusak, seperti itu guys. Oke, semoga
video ini menjadi inspirasi kalian, mungkin menginspirasi untuk anak-anak muda agar bisa berkarya, berusaha maksimal mungkin demi keluarga di rumah. Semoga semakin semangat. Indonesia itu banyak guys hasil alamnya yang bisa kita dagangkan atau kita jual belikan. Jadi harus cinta sama Indonesia guys. Yang penting kita mau berusaha, salah satunya ya ini di hasil laut. Oke guys, nanti kita lanjut lagi waktu packingnya. Ini aku mau proses dulu kepitingnya, nanti kamu packing baru on cam lagi. Thank you, next on video selanjutnya.